Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia, berhormat para pengacara majlis, adinda saya Datuk Taki Yudin, sahabat-sahabat saya Datuk Ronald, Datuk Saifuddin, semua ahli-ahli parlimen yang saya hormati sekalian, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada malam ini. Saya hadir ke sini ini kerana nak melihat bagaimana rupa Kampung Pelangai. Saya tak pernah mari pun Kampung Pelangai. Rupa-rupanya Kampung Pelangai ini susah nak mari. Saya berjalan daripada Karak sampai tadi ke mana nama kampung tadi? Cemomoy. Cemomoy. Alah, nama pun sedap. Cemomoy. Sampai saja saya jumpa Datuk Saifuddin, saya kata, "Tok, Panadol ada?" Soalan pertama saya, "Panadol ada?" Dia kata, "Tok, buat apa Panadol?" Eh, jalan pusing-pusing ni tak tahan. Saya rasalah orang Pelangai ni semua kedai mesti ada jual Panadol. Sebab Panadol lah yang boleh menyebabkan kita rasa sihat sikit. Hari ini saya nak bagi Panadol yang lebih besar kepada semua saudara. Sebab masalah kita adalah masalah kepimpinan dalam negara. Apakah tidak kita ini? Ini siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Ini sahabat saya yang dahsyat, ahli parlimen Arau. Ha. Dia tinggal Bukit Uhud, nak mari sini nak cari Panadol. Saya nak sambung. Apa yang kita nak lakukan adalah nak memberitahu kepada rakyat Malaysia. Sebenarnya bila almarhum Tengku Abdul Rahman cuba untuk mendapat negara ini melalui kemerdekaan adalah kerana nak berkuasa. Kuasa yang dia mahu adalah kerana nak membantu rakyat. Bukan kerana nak jadi Perdana Menteri. Kerana nak membantu rakyat. Dia bersama dengan rakan-rakannya berbincang bagaimana untuk mengambil kuasa dan membantu rakyat. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana negara ini menjadi sebuah negara yang merdeka. Perjuangan ini adalah perjuangan yang sama-sama daripada datuk nenek moyang kita dengan pejuang-pejuangnya untuk menentukan hari ini kita dapat bersama dalam negara yang kita kasihi ini. Cuba saudara ingat, semenjak merdeka sehingga hari ini, tidak pernah berlaku sama sekali rakyat Malaysia berbaris untuk membeli beras. Apa dah jadi ni? Semenjak merdeka, saya rasa Kampung Pelangai ini tidak pernah sekali melihat berbaris untuk mendapatkan beras. Saya bawa dalam parlimen, rakan-rakan bawa dalam parlimen, kita bagi tahu kepada Perdana Menteri bahawa beras sudah tidak ada lagi dalam negara. Dia bagi tahu, tulis sekarang, bagi tahu sekarang tempat di mana. Sehingga hari ini beras masih lagi tidak ada. Yang ada hanyalah
beras yang dikeluarkan oleh Fama konon-kononnya untuk membantu rakyat. Kepala otak engkau. Saya nak bagi tahu kepada Perdana Menteri. Saya nak bagi tahu kepada Perdana Menteri. Saya pernah menjadi Menteri KPDNKK. Saya pernah menjaga harga barang. Saya pernah menjaga kos sara hidup. Saya nak maklumkan kepada semua, nak peringatkan. Ketika saya menjadi menteri, saya lakukan jualan rakyat di seluruh negara. Saya mesti ingat. Dan saya jual murah barang-barang. Saya jual murah barang-barang keperluan asas. Kita boleh lakukan. Caranya bagaimana? Caranya menteri biarlah fikir sikit. Jangan hanya pandai menyanyi, jangan hanya pandai menari, jangan hanya pandai bercakap. Kamu nak jadi Perdana Menteri bukan kerana nak menyanyi. Kamu nak jadi Perdana Menteri bukan kerana nak menari. Kamu menjadi Perdana Menteri sepatutnya membantu rakyat, menyelesaikan masalah rakyat. Kalau kamu tak reti bagaimana nak menyelesaikan masalah rakyat, berilah peluang itu kepada kami untuk menentukan masa depan rakyat yang lebih baik. InsyaAllah. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Jangan sampai saya menyanyi. Tapi nyanyian saya yang sepatutnya semua rakyat Malaysia menyanyi. Dulu-dulu, semasa saya dalam UMNO, bila kita nyanyi lagu, anak kecil main api. Wow. Naik bulu rumah. Tetapi hari ini, nyanyian itu sudah menjadi kenyataan. Apabila di seluruh negara, majoriti yang tanam padi siapa? Orang kita. Majoriti yang berbaris nak cari beras siapa? Orang kita. Apa dah jadi ni? Yang jaga harga barang siapa? Orang kita. Yang menjaga pertanian siapa? Orang kita. Saya nak bagi tahu kepada orang kita yang menjaga padi dalam negara, yang menjaga barang-barang dalam negara, kalau nak turunkan harga, bukan naik lembu. Kalau nak turunkan harga, bukan melawak semata-mata. Saya nak maklumkan, caranya adalah turun ke bawah. Tentukan, mastikan, pastikan seluruh negara masalah ini tidak timbul lagi kalau kita sama-sama turun ke bawah. Yang jadi masalah kita hari ini adalah kerana mereka hanya duduk di atas semata-mata. Kalau nak naik basikal, bukan dalam pejabat. Kalau nak naik lembu, bukan ambil gambar semata-mata. Ini adalah kerja menteri-menteri yang ada ini yang tak kompeten sama sekali. Sebab itu saya nak maklumkan, hanya apabila rakyat bersuara, barulah mereka sedar. Hanya apabila rakyat bersuara, barulah pemimpin-pemimpin sedar. Hanya apabila rakyat bersuara melalui undi, insyaAllah mereka sedar bahawa rakyat sudah mula bersuara dan maklumkan kita tidak bersetuju dengan cara mereka yang memerintah negara ini. Hari ini, kita lihat di seluruh negara, di mana saja kita pergi, soalan yang diberikan kepada saya, kok bila nak ambil alih? Saya pergi ke mall,
Orang yang saya tak kenal tanya, "Tok, bila nak ambil alih?" Saya tunggu taksi, orang driver taksi tanya, "Datuk, bila nak ambil alih?" Saya pergi ke pasar, orang tanya, "Bila nak ambil alih?" Saya nak maklumkan kepada semua saudara, marilah kita sama-sama berdoa bahawa apa yang Datuk Taqiyuddin katakan tadi, ianya bermula daripada rakyat. Ianya hanya apabila bermula daripada rakyat. Rakyat dengan rasa ikhlas, dengan rasa jujur, berdoa kepada Allah SWT supaya kita tukarkan pemimpin yang ada ini dengan pemimpin yang benar-benar adil. Pemimpin yang benar-benar tahu bagaimana nak menguruskan negara. Kita tidak mahu mereka yang zalim. Pemimpin yang tidak tahu menjaga negara dan menguruskan negara adalah seorang yang zalim. Maka sebab itu tanggungjawab kita untuk masa depan anak, cucu, cicit kita adalah menentukan kepimpinan yang ada adalah kepimpinan yang benar-benar tahu bertanggungjawab demi masa depan kita. Mengapa yang hari ini kita nak takut dengan perangai mereka yang sebegini rupa? Tak payah takut dengan perangai ini. Nanti perangai ini jadi perangai. Sebab itu kita mesti pastikan perangai tidak akan ikut perangai-perangai yang ini. Perangai akan tentukan ini suara kami. Kepada saya, kalau Menteri Besar boleh keluarkan kenyataan supaya jangan benarkan anak-anak balik untuk mengundi Perikatan Nasional, maknanya apa? Mereka sudah sedar dan mereka sudah takut. Mereka sudah tahu akan kebenarannya. Buktikanlah kebenaran ini. Dan marilah kita sama-sama tentukan calon kita. Calon kita, Cikgu Kasim akan menang pada pilihan raya kita kali ini. Boleh? Suara boleh. Esok tak buat kerja susahlah. Hari ini boleh. Esok boleh, sehingga hari mengundi juga boleh. Insya Allah, selepas ini, selepas dengar kami yang berucap ini, saya minta semuanya balik rumah, ambil telefon. Pertama, telefon anak-anak. Bagi tahu, tolong balik. Kalau anak-anak kata, kami tak nak balik, kerana Menteri Besar kata, kalau undi Perikatan Nasional, jangan balik, bagi tahu dengan mereka, bukan Menteri Besar yang tentukan masa depan anak cucu cicit kamu. Kamu yang tentukan masa depan anak cucu cicit kamu. Kalau mereka jawab, kami nak balik tetapi undi Barisan Nasional, bagi tahu dengan mereka, undilah siapapun. Kerana pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional tidak akan mahu melihat ada seorang pun yang tak balik mengundi. Dia nak mengundi Barisan Nasional, dia nak mengundi Perikatan Nasional, dia nak mengundi bebas, ikutlah. Kerana kami sedar doa yang saudara ada pada malam ini akan membuka hati mereka pada akhirnya untuk mengundi Perikatan Nasional. InsyaAllah. Takbir. Jadi itulah yang saya mahukan daripada saudara. Tak sambung apa lagi. Ni arah mari nak kacau suruh sambung, sambung, sambung apa? Cukup-cukuplah tu. Polis, cukup-cukuplah tu. Pegawai-pegawai kerajaan, cukup-cukuplah tu. Nak takut apa? Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah kepada anak, cucu, cicit kamu. Takutlah kepada perjuangan bangsa kamu. Marilah kita sama-sama bangun bersatu demi masa depan agama
bangsa dan negara kita bersama dengan Perikatan Nasional. Perikatan! Nak takut apa lagi? Ada yang kata kami takut. Nak keluar dengan ceramah pun takut. Nak takut apa? Baju Perikatan Nasional ini, kalau dipakai, insya Allah akan ada yang tegur kamu. Tapi kalau pakai baju Barisan Nasional, di mana-mana, di pekan mana sekalipun, kita akan rasa takut, kita akan rasa malu, kita akan rasa segan. Percayalah bahawa perubahan sudah berlaku, bahawa hanya Perikatan Nasional yang mempunyai harapan untuk menentukan masa depan kita yang lebih baik. Bukan hanya untuk bangsa Melayu, bukan hanya untuk bangsa Cina, bukan hanya untuk bangsa India, tetapi semua kaum yang ada dalam negara kita. Kita perjuangkan secara inklusif. Kita perjuangkan secara adil. Kita sedar bahawa negara ini adalah negara yang mempunyai bermacam-macam kaum, etnik, bermacam-macam rupa, bermacam-macam bangsa dan agama. Kita tahu akan perkara ini. Jangan takut kepada PAS. Jangan takut kepada Bersatu. Jangan takut kepada mana-mana parti dalam Perikatan Nasional. Kerana kami akan memperjuangkan masa depan kamu dengan lebih baik. Sudah terbukti, masa COVID-19, kita berikan vaksin bukan kerana agamamu. Kita berikan vaksin bukan kerana bangsamu. Kita berikan vaksin bukan kerana partimu. Kita berikan itu kerana kamu adalah merupakan manusia yang Allah jadikan. Kita berikan keadilan ini kepada semua yang ada. Terbukti, apabila sahaja COVID selesai, negara kita sudah boleh membangun sehinggakan negara ini diiktiraf oleh World Bank, Bank Dunia, sebagai satu-satunya negara yang boleh dengan secepatnya membangunkan semula ekonomi negara. Itu telah terbukti. Apalagi yang saya sedang mahukan. Saya pernah jadi menteri. Datuk Taki pernah jadi menteri. Datuk Arau Syahidan Kasim pernah jadi menteri. Dia lebih famous nama Arau daripada Syahidan. Semua, Saifuddin, ramai lagi, Ronald, semua adalah mereka yang pernah menjadi menteri. Percayalah, apa yang kita ada, pengalaman geng yang kita ada, lebih baik daripada mereka yang ada. Lebih baik daripada kabinet yang ada hari ini. Lebih baik untuk masa depan, saudara. Begitulah juga di pelanggan ini, demi untuk masa depan kita bersama. Yakinlah, kalau anda mengundi Perikatan Nasional, anda memberikan harapan kepada masa depan anak cucu cicit kamu. Maka saya ucapkan terima kasih banyak. Karena pada malam ini saya perhatikan bahawa saudara adalah merupakan pejuang-pejuang yang tahu untuk menentukan negara ini bebas daripada segala kezaliman. Anda semua tahu bahawa kita mahukan keadilan bagi semua pihak yang ada. Insya Allah, percayalah, yakinlah bahawa kita akan terus bersama memperjuangkan hari ini, besok dan selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.